Untuk menghadapiku, Pragolo, kamu lebih pantas mati di tangan para kepedak itu. Maju! Kurang ajar! Maju! Kenapa, Den Roro? Makanya kalau mau pas mangga, jangan ngelamun. Enggak kok. Saya enggak ngelamun, tapi tadi saya memang sempat ingat Kanjeng Adipati. Lututi semua jimatnya dan ikat di tiang kayu agar bisa dilihat oleh tentaranya. Ayo teriakan bersama-sama, kematian Pragolo! Kematian Pragolo! Kematian Pragolo! Kami pernah mengutarakan untuk mati bersama kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Kanjeng Adipati. Tapi beliau menolak. Tadinya hanya saya yang diizinkan, tapi akhirnya beliau melarang. Hamba siap membawa Gusti Ratu menyingkir dari Kedaton, karena mereka pasti akan menjarah seluruh harta kekayaan Patih. Bagaimana dengan kamu, Suraantakan dan Surapremeya? Hamba akan mempertahankan Kedaton ini, Gusti. Kesetiaan hamba kepada Patih sampai mati. Sebagai Menteri Jaga, kami akan melawan habis-habisan, juga Rangga Jaladra, serta Mantri Pengalasan. Aku bingung, Ki Tumenggung. B
Buka pintu! Saya Penatus Wiji Sasongko, mau melapor Kanjeng Ratu dan Gusti Yuwaraja. Ada berita apa, Penatus? Ampun, Ki. Ampun, Gusti Ratu. Ada berita duka. Kanjeng Adipati, Gusti Ratu. Tentu, tentara pasti kacau tanpa pimpinan. Hampir semua pimpinan kita tewas, Kanjeng Ratu. Kemarin Prawira Taruna, kemudian Adipati Kanduruan dan Tohpati. Lalu kabar terakhir bersama Gusti Adipati, gugur pula Raja Menggala dan Tumenggung Sindurejo, Kanjeng Ratu. Kakang Tumenggung, selamatkan Raden Rangga, selamatkan keturunan kami. Baik, Gusti Ratu. Besok pagi-pagi, kami akan berangkat. Kalau mereka melakukan perlawanan, hancurkan sehancur-hancurnya. Baik, Gusti. Hancurkan bentengnya, juga pintu gerbangnya. Itu semua yang mereka banggakan. Baik, Gusti. Kau boleh bawa Dudo Dupak dan Joko Jotos. Baik, Gusti. Coba! Wilguno, boyong semua harta benda dan pusaka kedaton. Juga para istri, selir, dan dayangnya. Kau akan kuberi selir yang terbaik dari Sri Pragol. Masih iso, toh? Itu kan berkat arak menjangan pemberian Gusti. Itu kan sudah lama. Nanti akan kukirim lagi ke rumahmu, Wirguno. Mau? Terima kasih, Gusti. Maaf, Gusti. Apa Gusti mau berangkat ke Mataram hari ini juga? Iya. Aku sangat yakin padamu, Wirguno. Buat apa harus menunggu? Kau pasti berhasil. Ayo jalan. Keadaan masih tentram. Saya sama sekali belum tertarik pada Kanjeng Adipati. Tapi sekarang, di saat saya mulai menyukainya, Kanjeng yang ternyata begitu tampan dan berwibawa malah lebih dulu menghadap Gusti Allah. Itu namanya rahasia hidup, Den Roro. Semuanya serba embuh dan tidak bisa diterka, karena semua itu adalah rahasia Allah. Kita akan boyongan ke Mataram, toh, Bu? Gus, kita harus selalu siap. Kalau terjadi apa-apa, tinggal bawa. Syukur-syukur tidak terjadi sesuatu yang menyengsarakan. Tutup gerbang! Gusti Ratu mengingatkan lagi, kalau perkiraan kita tidak mampu melawan pasukan Mataram, beliau menyuruh kita menyerah saja. Kita harus melawan pengalasan. Itu harga diri terakhir kita sebagai Wompati. Suruh mereka membuka gerbang. Kalau tidak, akan dihancurkan. Baik, Tumenggung.
Tentara Pati sudah menyerah. Buka pintu gerbang. Kalau tidak akan kami hancurkan dengan paksa. Siapkan meriam. Arahkan ke tembok bentengnya. Tembok. Jangan ada yang lari. Kita akan menang. Ya, kita akan menang. Serang! Kenapa kita semua harus berkumpul di sini? Mereka melecehkan harga diri kita. Maka jangan ada satupun di antara kalian yang bersikap seperti perempuan murahan. Tinggi, Gusti Ratu. Dengar perintahku. Sebagai pemenang, kita berhak atas kekayaan negeri ini. Tapi aku perintahkan pada kalian semua untuk tidak berlaku berangasan. Ingat, kalian tentara, bukan perampok. Aku minta kalian memperlakukan para putri Garwo, Selir, bersama dayang-dayangnya dengan sopan. Karena mereka adalah milik Kanjeng Sinuwun yang harus diperlakukan sebagaimana hak milik Sinuwun. Jangan takut. Kita tidak perlu takut. Kita harus menghadapi semuanya dengan tenang. Ayo, keluar semuanya. Kalian akan diboyong ke Mataram. Mana pimpinanmu? Ada urusan apa? Cepat kalian kumpul ke pendopo depan. Negeri kalian sudah kami taklukkan. Kami perempuan terhormat. Pantang diperintah oleh seorang Bromo Cora seperti kamu. Aku tentara Mataram yang telah memenangkan perang. Beda seorang Bromo Cora dengan seorang tentara. Hanya pada kelakuannya, Kisana. Mereka sama-sama memegang senjata. Tapi terus terang, kelakuan dan sopan santunmu lebih mirip seorang Bromo Cora daripada seorang tentara. Kurang ajar! Jangan mencoba menghina kami, prajurit. Maafkan anak buah saya, Kanjeng Ratu. Padahal
Saya sudah memberikan pembekalan sopan santun kepada semuanya. Aku sangat mengerti tentang sopan santun perang. Itu kenapa aku menginginkan hak itu ada pada kami. Hak untuk dihormati sebagai wanita keluarga raja. Meskipun kami tawanan. Maaf, Ratu. Saya Tumenggung Wirokuno yang diberi kekuasaan oleh Gusti Sinuwun Mataram untuk memboyong semua kekayaan Pati karena kami telah memenangkan perang. Kami minta disediakan pengangkut yang sesuai. Bisa kereta, pedati atau tandu. Dan semua perlengkapan kemah yang baik untuk istirahat kami di tengah perjalanan. Semuanya telah kami siapkan, Kanjeng Ratu. Kami memang siap untuk menang. Mulut kamu itu sama busuknya dengan tamah kamu orang tua. Menjijikan. Iya, memang muka dia seperti... Aduh. Negeri kalian telah hancur luluh berantakan oleh meriam-meriam kami. Dan telah kami sirami dengan mantra kutukan dari Laut Kidul. Sebagai pelajaran bagi siapapun yang menentang Mataram. Kami sedang mempersiapkan untuk berlayar ke Madagaskar. Hah? Apa sudah dipikirkan? Sudah. Itu perjalanan yang sangat jauh. Orang hanya mengenal namanya, tapi belum pernah melihat pulaunya. Itu kenapa persiapan kami harus lebih matang. Oh ya, bagaimana kabar terakhir di Jawa? Akhirnya, Pati berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Semua Tumenggung dan Senopati tewas, termasuk Adipati Pratiwa. Negeri itu hancur luluh dan semua kekayaan negeri itu diboyong ke Mataram. Eh, tunggu. Termasuk istri-istri Adipati? Begitu. Memang kenapa? Apa sampean ada kerabat di sana, di Pati? Iya. Prono. Biasanya wanita-wanita boyongan itu akan dibagikan kepada pangeran atau para bupati atau Tumenggung yang ikut berperang membela Mataram. Dia itu orang yang menyebabkan Mataram selalu memenangkan peperangan. Namanya Tumenggung Alap-Alap, atau terkenal juga dengan Tumenggung Wiroguno. Kamu itu terlalu banyak tahu, Nduk. Loh, saya ini kan orang yang mau mendengar. Orang yang banyak mendengar jadi banyak tahu. Saya punya perasaan buruk setiap melihat mata Tumenggung itu, entah kenapa. Mudah-mudahan saya tidak pernah ketemu dengan orang itu lagi.
Kanjeng Susuhunan bisa kewalahan. Meskipun dia punya 10 guci arak anak menjangan. Maaf Tumenggung. Biasanya Kanjeng Sinuwun akan menghadiahkannya kepada panglima yang paling berjasa dalam perang ini. Sudah hampir pasti Panjenengan yang akan kebagian. Ah, terlalu muda untuk saya. Dulu kuda Tuan Jimuna pun dibilang terlalu muda. Nyatanya, tak ada seorang Tumenggung pun yang mampu menaklukkan kecuali Tuan. Jahat kowe. Gadis cantik kamu samakan dengan kuda. Loh, lah iyalah. Ini kan masalah kemampuan. Tuan memilikinya di atas rata-rata orang. Wis ndesemin. Kalaupun akunya mau, apa anaknya juga mau? Aku itu paling tidak suka dengan kepura-puraan loh. Apakah ada wanita yang mampu menampik limpahan kekayaan dan keagungan yang Tuan miliki? Lula iya. Terjadi Gusti Ratu. Tanya sama prajuritmu yang seperti maling itu. Dia mengintip kaum putri yang sedang mandi. Kalau di negeriku, dia sudah dihukum mati. Bukan cuma di Pati Gusti Ratu. Di tengah rimba ini pun bisa kalau Gusti Ratu menghendaki. Bawa kemari prajurit tidak tahu adat itu. Ampun. Ampun, Gusti. Ampun. 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 Ampun, Gusti. Kamu tahu kenapa harus menerima hukuman ini? Ampuni hamba, Gusti Menggung. Hamba hilap. Hamba mengintip Tuan Putri Terhormat sedang mandi. Ampuni hamba, Gusti Menggung. Hamba hilap. Ampuni hamba, Gusti. Kamu telah mempermalukan negeri Mataram. Maka kamu harus menerima hukuman yang setimpal. Tahan! Yang kami butuhkan bukan pameran untuk menghukum seseorang. Tapi bagaimana Tuan mendidik anak buah Tuan agar tidak kurang ajar lagi pada kami? Gusti Ratu yang menginginkan hukuman itu. Gusti Ratu hanya memberikan gambaran betapa busuknya kelakuan prajurit Tuan. Padahal Tuan sudah tahu sekali bahwa dalam peperangan yang Tuan gelar, entah sudah berapa ribu perempuan yang diperkosa oleh anak buah Tuan. Dan itu merupakan kenyataan yang harus diterima oleh negeri penjajah. Kami hanya tentara. Kami hanya menjalankan perintah. Pengambil keputusan penguasa negeri kami. Raja kami. Saya cabut tuntutan saya untuk menghukum prajurit itu. Tapi atas nama semua putri boyongan dari Pati, saya minta keselamatan dan kehormatan kami Tuan jaga lebih baik. Sampai kami dihadapkan pada Raja Tua, Gusti Ratu.
hari ini Tuan sering melamun. Apa Tuan memikirkan perang di Jawa, di negeri Tuan? Negeri teman saya ditaklukkan oleh Mataram. Kabarnya kekasih Tuan menjadi tawanan dari negeri penyerbu itu. Bolu yang cerita. Si Bolu itu suka melebih-lebihkan. Kami tidak hubungan apapun. Bahkan saling kenal pun tidak. Mungkin hati kalianlah yang saling berkenalan dan bisa menjadi saling berkasih sayang. Itu jauh lebih mengesankan. Iya. Terus terang, saya ingin melihat negeri yang telah menaklukkan negeri teman saya itu. Saya juga ingin mendengar kabar berita tentang keselamatan dia. Entah kenapa saya sangat mencintainya, meskipun dia sudah diangkat menjadi Garwa Padmi oleh Adipati Pragolo. Tak apa-apa, saya tahulah bagaimana perasaan seorang pelaut kalau sudah terlalu lama meninggalkan kampung halaman. Terima kasih Puan Siti, mungkin besok kami akan berangkat. Saya tidak ingat lagi sejak kapan ikut Naga Mas. Tapi rasanya saya sudah ada di kapal itu sejak kecil. Kata Wak Harun, saya ini anak dari saudagar yang dirampok oleh Naga Mas. Tak tahulah benarnya. Itu kenapa Naga Mas mempercayai kamu? Naga Mas sudah seperti saudara saya sendiri. Dulu kemanapun, saya selalu diajak. Sejak saya sakit saja disuruh tinggal di pulau. Disuruh menjaga kapal dan harta rampasannya. Ada orang terapung di sisi kanan. Ayo, dua orang turun. Mungkin dia masih hidup. Belum sadarkan diri. Kasian ya. Iya, sampai bajunya kering lagi. Sudah selamat. Tenang, tenang. Saya temukan ini terapung-apung di tengah laut. Hanya memeluk sepotong kayu. Mana kain bawang saya? Saya letakkan di sana. Tenang, tenang. Tunggu ya. Tenang, tenang. 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 Iya. Kami tidak jahat.
Khalid bisa juga tertarik sama perempuan ya? Ah, dia bukan pemalu, tapi pemilih. Begitu perempuan cantik dia kenal, langsung diambil. Tidak lepas. Paling takut diserobot tuan. Ah, bukan selera saya. Saya agak kurang punya pengalaman tentang kelautan. Entah di mana pulau yang Nini sebutkan itu. Daeng tahu di mana Pulau Jambuna? Pulau Jambuna? Kalau tidak salah, itu Pulau Siluman. Terkadang bisa terlihat, tapi lebih sering menghilang. Benarkah? Iya. Terkadang bisa terlihat, terkadang tidak. Itu memang benar. Tapi, kalau itu Pulau Siluman, itu sama sekali tidak benar. Jambuna sebuah pulau yang sangat indah. Seperti sepotong sorga yang terlempar ke bumi. Tanahnya indah, perut buminya pun penuh dengan emas. Upacara persembahan kepada Sang Dewa Matahari yang patungnya terbuat dari emas. Setiap tahun kami lakukan dua kali. Setiap matahari tepat melintasi atap goa, di mana sinarnya masuk lewat lubang atas goa dan menyinari kepala berhala Sang Dewa. Negeri dan penghuni Pulau Jambuna bernama Suku Asmarmaya. Bapak Raja! Rambu Jagung, mereka membunyikan batang-batang api sihir dari kapal besarnya. Lawan manusia-manusia seraka itu! Baik, Bapak Raja! Jagung itu sangat serakah. Mereka pasti merampok seluruh emas di negeri kami. Emas? Iya, sesuai dengan namanya, Jambuna yang berarti emas. Setiap bulan kelima, dari perut bumi di goa kami, memuntahkan emas murni. Saya sudah kenyang hidup, adik. Tidak mungkin Tuhan memberikan emas begitu saja kepada manusia. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Jambuna memang hanya bisa dilihat oleh mata manusia pada mangsa ketujuh,
di mana Laut Daksina dan Laut Paksina harusnya bertemu, yang ditandai oleh munculnya badai dan kemudian pelangi yang sangat indah. Ya, benar. Saya pernah dengar itu dari Naga Mas. Dia bilang kalau bisa masuk ke dalam pulau itu, dia akan berhenti menjadi bajak laut. Ya, pulau itu penuh dengan emas. Tapi sampai mati Naga Mas belum pernah melihat pelangi itu. Penduduk Jambuna tidak boleh berhubungan dengan orang dari pulau-pulau lain karena adat dan larangan. Saya yakin mereka orang Portugis. Tapi bagaimana orang rambut jagung itu bisa masuk pulau Jambuna? Saya pernah menolong seseorang dari bangsa rambut jagung yang terdampar di pulau kami. Larang ada orang luar yang masuk ke pulau kita, Kemuning. Dewa laut dan dewa angin yang menyuruh mereka datang ke desa kita. Itu sebuah anugerah. Sudah, bawa saja ke rumahku. Kalau Bapak Raja marah, kami tidak mau tanggung jawab, Kemuning. Aku yang akan bertanggung jawab. Nanti aku yang menjelaskan pada Bapak Raja. Semua penghuni pulau Jambuna, dari yang paling tua sampai anak kecil tahu, bahwa sangat terlarang ada orang lain masuk ke pulau kita. Ini malah anakku sendiri yang membawanya kemari. Apa Bapak tega melihat makhluk yang masih bernyawa ini meregang nyawa tanpa pertolongan? Padahal di antara kita masih ada yang melihatnya. Aku hanya mengatakan hukum yang ada di sini, anakku. Makhluk apa kita ini? Sementara kita sering menolong ikan yang terjebak saat laut surut. Tapi kita harus membiarkan manusia yang terdampar. Ini pulau suci, anakku. Kalau sampai dikotori oleh manusia yang terbiasa melakukan perbuatan nista dan serakah, maka pulau ini akan kiamat, akan tenggelam. Pemuda kulit putih itu mengenalkan dirinya bernama Manuel Alvarez, dari sebuah negeri yang saya tidak pernah tahu. Tapi dia memberi warna lain dalam kehidupan saya, yang selama ini berkubang dalam kebekuan, pantangan, dan keharusan yang ada di Pulau Jambuna. Saya tahu semua tetua dan terutama ayahku tidak menyukainya. Demikian pun pemuda Jambuna yang mencintai saya. Kehangatan cinta yang dipancarkan Alvarez. Sementara saya tahu bahwa ayah dan hampir semua penduduk Jambuna tidak setuju. Bagaimana sampai pulau Jambuna bisa diserang orang-orang Alvarez? Apa yang dikatakan ayah selaku bapak raja itu benar adanya.
Saya melihat keserakahan dari mata Alvarez waktu saya mengajaknya untuk mengikuti upacara di kuil. Oh. Ya, saya ajak mengikutinya. Tapi waktu melihat berhala Dewa Matahari yang terbuat dari emas, matanya memancarkan keserakahan. Dan itu dirasakan oleh ayahku, Bapak Raja. Manuel Alvarez dengan licik mengorek semua rahasia Pulau Jambuna kepada saya. Tentang goa tambang emas dan rahasia masuk keluar pulau. Dan ini menceritakannya. Dia juga pernah bilang akan menjadi penduduk Pulau Jambuna. Dia ingin mati di sana. Ya, begitu mesra dia mengatakannya. Sehingga akhirnya saya menceritakan semua rahasia Pulau Jambuna kepadanya. Tapi suatu saat saya benar-benar terkejut. Aku ingin mengajakmu ke Bandar Malaka, Kemuning. Tidak seorang pun boleh meninggalkan pulau ini. Tidak akan boleh, Manuel. Kenapa? Aku bukan penduduk pulau ini. Aku berhak pergi kapan saja aku suka. Janji akan mati bersamaku di sini. Justru itu aku ingin mengajakmu. Kau mau ikutkan Kemuning? Iya kan? Aku bisa terkutuk kalau berani melanggar larangan, Manuel. Aku sudah siapkan segala sesuatunya untuk menunggu saat bisa keluar dari sini. Ini sudah masuk mangsa ketujuh. Aku dengar dari seorang penduduk. Sebentar lagi pelangi akan muncul. Ayo. Ayo. Swasta. Kamu terkutuk selamanya, Kemuning. Simpanan yang terkandung dalam perut Jambuna akan dikeruk habis oleh itu. Kamu harus bisa merebutnya kembali. Mana mungkin saya bisa mengalahkan orang-orang rambut jagung itu. Senjata mereka suaranya seperti petir. Bagaimana kalau kami bantu? Kita sama-sama kembali ke Jambuna dan kita tumpas itu. Benar? Tuhan ingin menolong negeri kami? Iya. Tapi sekarang masalahnya masihkah ada pelangi untuk membawa kita ke sana? Arahkan kapal ke sana.
Belek, arahkan kapal ke sana. Daeng, kembangkan seluruh layar. Ada apa, Kemuning? Lebih baik kita berlabuh di balik karang, Tuan, supaya tidak dilihat oleh manusia-manusia serakah itu. Belek, arahkan kapal ke sana. Mau apa? Buat apa mereka harus bekerja seperti itu? Kami biasa mendapatkan emas dengan mudah. Setiap waktu kawah-kawah kecil ini akan memuntahkan lahar emas. Aku sudah mendengarnya dari Kemuning. Tapi kami tidak ingin menunggu kemurahan dari gua ini. Kami akan mengeruk langsung dari dalam perutnya. Hei, kenapa kamu tidak mau kerja? Dasar. Pada waktu-waktu tertentu, kawah-kawah kecil seperti ini akan memuntahkan lahar emas langsung. Omong kosong. Sebelum kawah-kawah itu mengeluarkan lahar, maka batu-batu yang mengandung emas itu kita gali. Sebagai penduduk, kalau ingin masuk ke dalam. Tapi kita harus mengganti pakaian dulu. Iya. Ayo. Ayo cepat. 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 Hey. Kalau seluruh palka sudah terisi penuh, kita berangkat langsung ke Lisabon. Dan kita akan mendapatkan penghargaan tertinggi,
dengan pangkat disematkan di dada. Penghargaan itu lebih tinggi daripada Columbus. Dan membeli orang-orang pribumi. Tuan sebagai raja. Iya, kenapa tidak? Aku setuju demo, Alvarez. Aku setuju, Alvarez. Ya, ya. Bagi tuan, bagi minum tuan. Tuan, bagi minum tuan. Tuan, bagi kami minum. Hilang dia. Kita harus berontak. Kita harus melawan lagi, Bapak Raja. Sekali lagi, kita berontak. Aku tidak mau jatuh korban lebih banyak lagi. Mereka sangat licik dan terlalu kuat. Jambuna akan tenggelam. Semuanya mati. Jambuna sudah tidak suci. Manusia-manusia busuk itu yang akan menenggelamkan Jambuna ke dasar laut. Bagaimana cara menyelamatkan negeri ini, Bapak Tua? Tidak ada yang bisa menahan jangkar nasib. Masalahnya, kita tidak menyangka bahwa takdir itu akan datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Gua ini sudah menelan banyak korban. Biasanya, orang-orang yang tanpa sengaja terdampar di pulau ini dan masuk ke dalam goa. Apa penunggunya seekor naga? Saya sendiri belum pernah mengalaminya, tapi menurut Bapak Raja, lorong gua ini adalah penggoda. Supaya siapapun yang masuk ke dalamnya akan berhenti sampai mati kelaparan di dalamnya. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam gua emas maupun gua tempat kami melakukan upacara. Ayo. 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 Yeah.